Kakak beradik korban pemerkosaan 13 pria di Purworejo, Jawa Tengah mendatangi pengacara Hotman Paris Hutapea untuk meminta bantuan hukum atas kasus pemerkosaan yang hingga kini mandek. Kedua korban, K 16 tahun dan A 14 tahun, didampingi oleh bibinya saat menemui tim Hotman di Kopi Gemoy Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu 19 Oktober 2024. Mereka berharap bantuan dari tim Hotman Paris dapat mempercepat proses hukum dan memastikan Polres Purworejo segera menetapkan tersangka terhadap 13 pelaku. Hotman Paris mengatakan kedua korban mengalami pemerkosaan selama 1 tahun sejak tahun 2023 lalu oleh pelaku yang berjumlah 13 orang. Secara biadab, para pelaku melakukan pemerkosaan dengan modus mencekoki korban dengan minuman keras dan mengancam akan menyebarkan video persetubuhan yang direkam secara diam-diam. Akibat pemerkosaan ini, korban A sampai hamil dan melahirkan seorang bayi. Korban A juga dipaksa untuk menikah siri dengan salah satu pelaku pemerkosaan sebelum akhirnya pelaku tak bertanggung jawab menafkahi anak yang dilahirkan korban. Menurut Hotman Paris, kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Purworejo sejak Juni 2024, namun hingga kini belum ada kemajuan signifikan. Diduga ada upaya menutupi kasus yang dilakukan oleh perangkat desa tempat tinggal korban. Kedua korban juga sebelumnya diminta untuk berdamai dengan iming-iming uang 5 juta rupiah dari salah satu pelaku, namun uang itu ternyata diambil oleh perangkat desa setempat. Ia pun mendesak Polres Purworejo segera menangkap dan menetapkan tersangka terhadap para pelaku. Hari ini tanggal 19 Oktober 2024, dua korban pemerkosaan dari Purworejo, desa apa namanya? Bajurit. Dari desa Bajurit datang ke Hotman Enwan dengan para pengasuhnya. Kebetulan dua korban ini, bapaknya sudah meninggal dan ibunya ada ketergantungan atau sedikit keterbelakangan, diperkosa oleh 13 orang selama setahun penuh bergantian, berulang-ulang hampir tiap bulan diperkosa. Bahkan ada satu pemerkosa yang memerkosa cewek ini dua-duanya dalam sehari, kemudian dikasih miras dan sebagainya. Sudah dilapor ke Polres Purwosari bulan Juni ya, Purworejo, Jawa Tengah, 2024. Tapi 2024 ya, Juni 2024, tapi belum ada kemajuan. Kami memohon perhatian dari seluruh aparat hukum negeri ini, termasuk Bapak Prabowo Presiden terpilih, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Jawa Tengah, Bapak Kabid Propam Jawa Tengah, dan Bapak Kapolres Jawa Purworejo untuk memeriksa kasus ini. Videonya mau disebarin. Memang selama waktu diperkosa sering divideoin ya. Ya, nggak tahu. Tapi kok dibilang diviralin dari mana? Oh, dia bilang ada videonya mau diviralin gitu. Sempat viral videonya ada, Bang. Mereka sudah laporkan polisi bulan Juli 2024, tapi usaha-usaha ada oknum dari aparat desa berusaha mendamai, apalah, suruh cabut, pura-pura ngasih duit 5 juta, begitu kan? Ini 5 juta masalahnya kan, wali orang ini nggak ada secara resmi karena ibunya ada keterbelakangan, bapaknya udah meninggal gitu loh. Ya, takut diusir dari desa. Uangnya nggak diambil ya? Uangnya diambil oleh aparat desa. Uangnya malah diambil aparat desa, bukan dikasih ke mereka. Bang, berarti belasan pelaku masih bebas berkeliaran ya, Bang? Iya. Belasan pelaku bebas berkeliaran ya? Bebas, sampai sekarang belum ada tersangka. Belum ada tersangka sama sekarang. Sudah nikah gimana? Tinggalkan aja, nggak diurus. Ya, formalitas mungkin untuk menghilangkan jejak hukumnya, habis itu nggak diurus. Anaknya udah lahir tuh. Itu anaknya yang dibawa tuh. Ya. Itu yang menikahi pelaku kan? Salah satu dari pelaku. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.